Mendekati akhir tahun ini, musim hujan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun masuk dalam kategori puncak, yang mana hujan sendiri terjadi hampir setiap hari dengan intensitas lebat. Mengingat hal tersebut, menurut Kepala BPBD Sarolangun Trianto mengatakan, jika hingga akhir tahun dan awal Januari hujan terus terjadi, banjir berkemungkinan besar terjadi, terutama daerah-daerah yang berada di belantaran Sungai Batang Limun dan Batang Tembesi. Selain itu, potensi banjir ini dapat terjadi dikarenakan musim hujan kali ini terjadi merata hampir di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Sehingga debit air hujan dari Kerinci hingga Merangin juga mempengaruhi debit air Sungai Batang Tembesi yang bertemu di Kecamatan Pauh. Sehingga Kecamatan Pauh dan Mandiangin sendiri merupakan daerah yang sangat rawan akan adanya banjir bandang atas meluapnya air sungai. Selain itu, Kepala BPBD Sarolangun Trianto mengatakan saat ini BPBD sendiri sudah mulai bersiap dan waspada dengan adanya kemungkinan banjir yang terjadi. Namun memang menurutnya saat ini BPBD Sarolangun masih sangat kekurangan untuk tenda-tenda evakuasi jika terjadinya banjir. Sehingga nantinya berupaya meminjam tenda desa yang terkena banjir. Kita kalau soal kebutuhan, ini sesuai potensi kebencanaan, ini mungkin dalam evakuasi tenda. Tenda kita mengalami kurang. Tenda mungkin kita mengalami kurang. Walaupun demikian kita bisa menggunakan sarana desa. Surya Abadi, Jambi TV.